Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Vita Anggraini dan Muhammad Iqbal Jami. Keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Akad nikah telah digelar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, diwarnai insiden dua kali ijab kabul, lantaran Jami grogi mengucapkannya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Vita Anggraini Ilham binti Ilham Arif, dengan mas kawin berupa satu set perhiasan seberat 47,94 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Vita Anggraini Ilham binti Insinyur Muhammad Ilham Arif dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Muhammad Iqbal Jami bin Haji Muhammad Dahlan Sulaiman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Vita Anggraini Ilham binti Ilham Arif, dengan mas kawin berupa satu set perhiasan sebesar 47,94 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Vita Anggraini Ilham binti Insinyur Muhammad Ilham Arif dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Barakallahu barakallahu ma bainakallahu khairu wa anfi al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sekalian, inilah surat nikah merupakan satu bukti setara sah yang telah tercatat. Oke, alhamdulillah akad nikah hari ini berjalan lancar, walaupun sempat dua kali ijab kabul. Telat respon. Iya, ya udah, ini udah suami saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maharnya itu emas perhiasan dari Aceh, asal saya dan keluarga. Itu ada kalung, ada gelang, ada cincin. Itu disebut di sana pintu Aceh. Jadi satu jenis semua, hanya beda-beda apa namanya gram-gram emasnya. Berat-beratnya maksud saya.